Bedanya apa Pak Tran sama bebek? Ya bedanya bebek yang ayam. Kamu gimana? Tran gerak tron ya? Enggak. Hah? Hah? Ciri khas, ciri khasnya apa? Itu bebek. Oh bebek berarti? Berarti bebek 3. Pedas deh. Pedas. Pedas 1, enggak pedas 2. Dibungkus makan sini. Makan di sini ya. Beli apa? Krak telur. Ciri khasnya bebek. Ini pakai bumbu khusus ah? Udah. Yang banyak ah sambalnya. Sampai sakit perut pokoknya. Jadi parah itu telur. Nah. Udah terasa telur bebek. Perut. Wah, ada kayak telur kena kebanyakan pedesnya. Cisangkui. Oh, teman di Riau. Yang ada nasi goreng. Dibuat sama di sini ge, ngan cuman lagi libur. Hanya di Riau sama yang di sini. Bisa deh. Bisa ke, Bang? Itu nasi yang di sana. Beras ketan baru di anu tuh. Oh, beras ketan. Full beras ketan aja. Enggak pakai nasi, full beras. Oh enggak enak, enggak nempel lagi ya? Sama, nempel? Hasilnya sama, cuman rasanya begitu. Oh, asli mana? Asli kan. Garut? Iya. Nah, nanti enggak nempel dodo. Itu Garut biasanya tak. Eh, Garut teh tahu gencot aja. Eh, non? No. Cuanki, cuanki, cuanki. Oh, berarti ya bagus beda dari yang lain, nak. Iya. Terus jadi gitu, itu. Harus beda sama yang lain. Eh, benar, ah. Yang penting mah dengar bikin orang ya, lainnya. Kita Betawi, kita orang jualan yang orang Garut. Justru orang Betawi tara jualan nuki ya. Malah ajuinnya jadi pembelinya kebanyakan. Sebenarnya itu tuh bagus ya. Oh, kayak di camp. Wah, di camp nak. Keren sih. Asli mana? Ini masih Bandung. Oh iya masih. Oh iya. Oh iya mati penyempuan. Iya sih, tuan orang Bandung. Itu orang hutan. Iya orang hutan. Ayo di Bandung kan? Agarnya di mana? Mayongkong yang arah ke Papandayan. Oh, arah Papandayan? Iya. Tapi sebelumnya gitu. Wah jelek deh. Tapi di Bandung. Garut. Garut. Gunung Gelap. Nanti nukar itu. Oh, Gunung Gelap. Pasir Gelap. Gunung Gelap. Di ini di apa namanya? Sama pernah sama wayanya. Sama ieu nama nya kabut gitu. Tapi enak teh sieun teuing di zona seura. Rame. Anu jualan makanan-makanan di jalannya. Tapi karakter teh aya. Iya. Udah buka cabang gitu. Pernah kerabat.
udah nyampe. Terus tadi tuh yang itu antrinya anjir tadi mau panjang pisan katanya. Kayaknya masih tuh. Santai doang. Hah? Simpan aja dulu, ah. Ah, belajar bikin klakter udah berapa lama? Belajarnya cuma lihat-lihat doang ngajak gitu. Lihat lagu, Mak? Cuma lihat, juga belajar kursus gitu enggak. Lihat di YouTube? Enggak. Dan ayah YouTube udah mana? Dulu, Mak. Dulu, Mak. 2011 gitu. Oh, baru bisa klakter rotnya 2011? Oh, udah ada YouTube, Mak. Cuma nggak se-booming sekarang. Dulu, Mak. Bilangnya masih kena jarang-jarang. Pecan ayah longer. Banyak banget. Yang ada tipinya ya dulu. Apa yang ada tipinya agak unik gitu. Ya. Ini sudah. Pakai bumbu susah? Sudah. Sudah. Yang banyak asamnya. Sampai sakit perut pokoknya. Ini parah nah. Sudah terasa telur bebek. Kalau kena kebanyakan pedesnya. Hmm? Cisangkui. Cisangkui. Oh, teman di Riau kita. Yang ada nasi goreng. Dibuat sama di sini ge, ngan cuman lagi libur. Hanya di Riau sama yang di sini. Tahu besok berangkat. Mudik mungkin aja. Iya. Atau mudik? Enggak mudik. Nah. Kita udah pindah di Bandung. Istri di Bandung? Enggak, di sana. Cuma ke pulang. Ya. Oh. Karena kalau paling seminggu sekali pulang. Enggak biasanya sebulan atau sebulan aduh karunya istri atuh. Pulang. Oh. Karena ukuran mah kalau yang biasa jualan mah jadi sayang gitu kalau ditinggalin. Benar. Di sini bisi kubaturnya. Bukan, kan kalau liburan kan ramai. Kalau hari yang biasa kan biasa aja gitu. Tapi istri tercuriga gitu, ngumpul jeung saha jeung barna. Oh. Curhat apa gimana, Ki? Curhat benar. Nyindir. Nyindir. Noh, terserah tuh. Wih, bulak-balik deh kok. Wih, bulak-balik mateng. Keren sih, bisa ada. Tapi nempel aja. Nempel. Maksudnya nggak jatuh gitu? Nggak. Kalau jatuh mah, kalau terjun jatuh. Dia pakai payung. Tapi kalau jatuh ke bawahnya? Iya. Kalau jatuh ke atas. Gatot juga. Kalau jatuh ke atas. Sip, ah, sini, ah. Bangun, tidur, tidur. Mana? Sip, thank you, ah. Ih, mantap. Wow.